Halo Sobat Komando yang lagi jenuh dengan kehidupan ini dan ingin terbang bebas di dunia, bos. Memiliki sebuah armada helikopter militer yang canggih memang menjadi hal yang sangat membanggakan bagi militer sebuah negara. Apalagi dalam jumlah banyak dan canggih, tentunya musuh yang mencoba-coba mau menyerang tentunya berpikir seribu kali takut pantatnya dihabisi oleh peluru-peluru ganas helikopter militer, bos. Tentara Darat Malaysia saat ini tentu telah memiliki berbagai helikopter militer. Ya walaupun jumlahnya masih dibilang kurang, tapi tak mengapa, nanti semoga bisa ditambah oleh negara Malaysia, bos. Amin. Sayangnya TDM sendiri saat ini belum memiliki helikopter serang seperti Apache. Tapi jangan patah semangat. Malaysia sendiri akan memiliki helikopter serang namun berkapasiti ringan, yaitu MD-530G yang baru proses pengiriman dari Amerika, bos. Helikopter militer sendiri biasanya digunakan oleh suatu negara sebagai helikopter serang, angkut atau transport, latihan dan lain sebagainya. Lantas apa saja sih helikopter yang dimiliki oleh Tentera Darat di Raja Malaysia? Bikin penasaran saja, simak video selengkapnya, bos. Ini dia 6 unit dalam proses pengiriman MD-530G sebagai helikopter serang ringan buatan Amerika Serikat. Sepuluh unit Agusta Wasteland A109 LUH buatan Italia dan United Kingdom. Unit S-6 Satwa 4 Nuri sebagai helikopter transport dan SAR buatan Amerika Serikat. Bagaimana menurut Anda Sobat Komando, walaupun ada 3 jenis saja helikopter militer Malaysia khususnya di TDM saat ini. Semoga kedepannya helikopter kebanggaan TDM terus ditambah dan dipercanggih lagi, bos. Beri tanggapan Anda di kolom komentar. Terbaik, salam Komando.